をみんなに見せつけてやる。ハイボールは任せてくれよ。パスから流れをつかむぞ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, anniversary sudah selesai, tapi SDF belum selesai teman-teman. Jadi kita bahas sedikit ya, notifikasi ke depan. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 12 ya. Jadi ada yang hari Senin, ada yang hari Rabu. Nah, ini yang baru hari Rabu itu trio Bremen teman-teman, Francester, Manfred Margus, sama Ramon Victorino, baju klub perdana European Club, 7 step plus hidden ability evolution. Dan ke depan ini bakal ada teman-teman yang namanya Bone Club ya, Bone Club, karena kita ngikutin meta sekarang meta Bone. Dan Bone Club itu ya dimulai dari yang Tsubasa baru ini ya. Terus buat teman-teman yang masih mau ngincer tier ya, atau enggak limited green, atau enggak limited European, entah Leon Dick atau siapa, mungkin bisa gacha di sini. Cuman gue saranin sih sekarang udah enggak kepake teman-teman ya, kalau pribadi menurut gue. Cuman kalau teman-teman mau gacha silakan. Ya, terus ada skenario baru, raid skenario ya, per hari satu kali kayak yang sekarang. Terus challenge road yang biasa ini ya, yang 30. Terus login bonus sama kayak yang sekarang. Terus daily missionnya juga di update. Oke, itu untuk notifikasi ke depan. Kita bahas yang sekarang teman-teman. Sekarang memasuki cerita di European Club ya, Tsubasa memulai karir di Eropa ya, di Catalonia, di Catalunya, di Barcelona. Mulai dari yang B ya teman-teman ya, bukan yang A ya. Yang A tuh dari Foul, ini masih yang B. Oke, ini H baru, free mission, reball cell, segala macem ya. Kita lihat langsung pemain Barcelonanya yang baru ya. Ini kalau teman-teman lihat Josep Grandios ya, mungkin kalau teman-teman bingung nih siapa Josep Grandios ini, kalau gua nggak salah ya teman-teman ya, ini Josep Grandios ini aslinya itu Josep Guardiola teman-teman ya, Josep Guardiola, Pep Guardiola ya. Posisinya DM, staminanya 1149, dribble 5900, shoot 4900, passing 7700, tackle 6800, block 4800, intercept 7200 ya. Teknik 7400, sisanya standar. Ya kalau teman-teman lihat kok kecil ya. Ya, ini jawabannya teman-teman. Sebelum itu nih team skill ya. Ya. Solid non Japan. Skill type 20% terbaru. Nah, ini jawabannya kenapa statusnya kecil. Mid area master 20%. Skill baru, ruler pass 465, lumayan besar teman-teman momentumnya. Staminanya juga irit. Inside interception, elegant tackle, sama skill dribble. Ya, ini Bone agility. Exactly ya, harus ya. Jadi jangan terkecoh teman-teman, harus 3 agility non Japan plus 1,5%. No resistance, tameng 3%. Block 1 skill. Terus direct hotline Grandios. Jadi kalau teman-teman passing ke AM atau enggak ke FW pakai si Josep Grandios ini, teman-teman si forwardnya atau AM-nya nanti dapat 2% lagi ya, mirip kayak Pascal.
Oke, terus ini Luikal ya, striker forward, attack-nya 20.000 ya, shoot-nya 8.100, 1122 stamina. Ya ini Belanda. Power-nya 7.400, high ball-nya very good. High ball-nya very good. Skill killer 30%. Skill killer ya. Ini agak susah dinyalain teman-teman. Secara kiper hijau mungkin siapa ya? Salinas ya. Yang masih sering dipakai. Mungkin kalau Pedro mungkin udah apa ya? Orang agak takut ya pakainya ya, teman-teman ya. Super solid T type club ya, toughness type club ya, warna merah club 20%. Nih baru nih, perdana nih. Ya, smashing header momentum 475, snap jumping volley 450, painting dribble precise pass. Jadi ini target man bond 3 atau lebih club player plus 1,5%. Snow resistant, high ball request 80%, Tsubasa club 2%. Ya Luikal nih kalau nggak salah ini ya, Clifford ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, Patrick Clifford ya. Secara kita yang aslinya juga udah ada ya, Patrick Clifford. Terus Subarca baru, tapi Subarkanya Catalonia B nih ya. Ibarat kata baru masuk nih, masih anak inilah ya, anak kemarin sore ya. Tapi shootnya 8.700. Shootnya 8.700, dribble 6.900. Ya kan? Passingnya 6.300, tackle 7.300. 6.600 speed, power 6.600, teknik 6.100, high ball low ball good. Ya, posisi AM super solid, agility type Japan 20%. Oh ya, match up win bonus 2 kali teman-teman, plus 10 plus 10. Ya, plus 10 plus 10. Jadi dihitungnya tuh bukan langsung plus 20 ya, teman-teman ya. Plus 10 dulu, nanti baru total plus 10 udah ditambah 10%, itu ditambah 10% lagi. Gitu. Jadi sebenarnya bukan 20% sih. Gitu ya. Enggak murni 20%. Skill baru unstoppable overhead kick 475 momentum, rebounder sama submarine defense. Bond 3 club player ya, 1,5%. Snow resistant, recover 80%, stamina cost down minus 20% ya teman-teman. Ini medal baru, red baru untuk Tsubasa. Oke, stamina 1200 teman-teman. Kalau kita lihat ini, kalau dibanding yang lain tiga-tiganya ya, tetap jelas ya Tsubasa ini yang paling bagus teman-teman ya. Tapi ini offense-nya memang besar juga ini ya, lumayan besar banget ini ya. Tapi mungkin lebih bagus lagi kalau dicolok skydive shoot ya teman-teman ya. Ya oke lah, ini skill bawaannya udah ada, tinggal colok yang low ball-nya mungkin, yang sama Misaki atau enggak. Mungkin Tsubasa nanti bakal keluar yang low ball-nya sendiri ya. Oke, karena semuanya ini ada di transfer tiket teman-teman ya, debut transfer. Jadi gua enggak gacha ya, jadi sementara gua puasa gacha dulu teman-teman. Mungkin sampai di DC nanti ketemu, tergantung DC-nya juga sih, DC-nya kayak apa kok juga enggak tahu ya. Moga-moga DC-nya bagus sih, siapa tahu ada Soga lagi kan ya, jadi lumayan teman-teman. Ya kayaknya kalau pemain baru nih belum bisa gantiin pemain Rising Sun yang kemarin ya. Secara bond Rising Sun semua gila-gila semua. Cuman mungkin kita mesti tunggu sampai DC ya, buat ngelawan meta yang sekarang teman-teman. Antinya udah ada belum ya. Oke, jangan lupa teman-teman Dreampotnya digacha ya, karena lumayan, lumayan hadiahnya ya, SSR. Ya buat teman-teman yang dapat Dream Ball ya, kalau pemain lama mungkin dapat ratusan lah, ratusan ya. Kalau pemain baru mungkin sekitar 40-50an DB ya. Ya jangan lupa dipakai DB-nya sebaik mungkin teman-teman, karena gue yakin semuanya bonyok ya, habis-habisan
gara-gara SDF. Jadi teman-teman pikir matang-matang ya, mau digacha apa enggak. Oke, segitu aja videonya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ya tetap gue lanjutin teman-teman untuk match-match tertentu di Garuda Cup ya sama di Cash Cup teman-teman, tetap gue bakal lanjutin jadi ya komentator lah ya sedikit teman-teman. Ya kenapa nggak bisa gue siarin semua ya, karena mungkin ada dari yang main itu, contohnya kayak Jeffrey gitu ya, atau enggak kayak Silparion, itu kan dia punya channel YouTube sendiri, nggak mungkin gue tayangin di sini teman-teman ya, karena dia punya channel sendiri, dia pasti mau tayangin di channel dia ya. Mungkin kalau yang nggak punya channel mungkin itu gue bisa masuk, kecuali mungkin di partai final. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.